Awalnya coba-coba, kini jadi ketagihan karena dapat pundi-pundi cuan. Hal itu yang saat ini sedang dilakoni oleh Ilham, warga Desa Merkawang, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Berawal dari keisengannya dalam membuat mainan untuk anaknya, kini pria berusia 33 tahun ini sukses berbisnis kerajinan miniatur mobil atau diecast sejak 3 tahun yang lalu. Dari keisengannya tersebut, kini kerajinan miniatur bus, truk, hingga kendaraan berat yang dibuatnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Tuban. Bahkan, hasil karyanya ini sudah tembus hingga luar kabupaten hingga provinsi. Pasalnya, pria yang juga bekerja di salah satu pabrik besar di Kabupaten Tuban ini tidak hanya memasarkan produknya secara konvensional saja, akan tetapi juga melalui media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp. Dalam pembuatan satu miniatur sendiri, biasanya bapak dari satu anak ini memerlukan waktu pengerjaan yang cukup lama. Lantaran proses pembuatannya yang rumit, menurutnya untuk satu unit bus dirinya perlu waktu hingga 3 bulan. Sementara untuk miniatur berupa truk, biasanya memakan waktu pengerjaan paling cepat 2 minggu hingga lebih, tergantung dari tingkat kesulitannya. Bicara soal rupiah, kerajinan bernilai ekonomis itu dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Untuk itu, jika pesanan membludak, owner dari Sasha Jaya Karoseri atau SJK ini mampu meraup omset yang cukup fantastis, yaitu 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulannya. Saat ini bisnis dari coba-coba itu dikerjakan bersama satu orang temannya. Dengan kondisi yang ada, ia berharap kedepannya usaha sampingan yang ia rintis tersebut dapat lebih berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Awal mulanya itu 2019 akhir, buatin anak, mainan anak, kok banyak yang minat, ya digeluti, lanjut sampai sekarang. Produknya ini miniatur truk, bis, sama alat berat juga ada, tergantung minat konsumen. Harga jualnya berapa, Mas? Kalau tergantung ya, kalau untuk truk yang skala kecil ini 250, kalau yang bis itu dari 500 sampai 1,5 juta. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.